Kalau ini aku ada Unravel dari CK yang udah banyak banget ditungguin buat reviewnya. Kita dari dia 5 pilihan warna. Pertama di sini aku ada yang bagian belakangnya seperti ini ya, ada metal logonya. Terus ini ada warna army. Juga ada yang warna hitamnya, super mewah banget warna. Oh, ini ada si cantik warna blue. Dan yang terakhir ini untuk warna pinknya ya, Be. Jujur sih tas ini tuh sebagus itu untuk bahannya, terus warna-warnanya juga cantik-cantik sama sekali nggak ada yang zonk. Nah untuk bahan tasnya sendiri itu bahannya lembut banget kayak gini nih. Terus bagian belakang dia metal logo kayak gini. Dan satu tas kayak gini kamu bisa pakai untuk banyak look. Yang pertama kamu bisa tenteng gitu aja untuk dipakai shoulder atau handbag. Terus yang kedua kamu bisa pakai untuk sling bag karena dapat strap yang panjangnya kayak gini. Terus nih, untuk strap aksesorisnya juga full dengan grafir logo CK kayak gini. Kalau ya, dapat strap yang modelnya seperti ini dan ini headbandnya menyesuaikan dengan warna body untuk dipakai model belt bag kayak gini nih. Jadi 3-in-1 ya. Dipakai sling, belt bag atau dipakai handbag gitu. Ini juga bisa kamu tenteng aja dan strapnya rantai ini bisa kamu lepas pasang juga kamu tenteng untuk dipakai kayak clutch gitu. Super mewah banget dan ini tuh dupenya si Chenille ya, Beb ya. Tas yang lagi kekinian banget, untuk bahannya super duper bagus dan rekomend. Nah terus untuk di bagian dalam, ini cara bukanya gampang banget dan lock ini tuh bikin kelihatan mewah banget tas ini ya, Beb ya. Dalamnya seperti ini, yang aku bilang tadi ini untuk strap yang belt bag, terus ini untuk strap untuk sling bag. Dan di bagian dalamnya itu ada hostek, ada logonya, dan di sini ada pocket zipper. Di sini juga ada grafir logo di bagian zippernya.